Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan. Pembahasan kita. Kemudian kita lanjutkan pada pernyataan Imam Thahawi rahimahullahu taala, wala yushbihuhul anam, wala yushbihuhul anam. Maksudnya tidak ada makhluk yang menyerupainya. Al-anam maknanya adalah makhluk. Ada beberapa pendapat tentang lafal al-anam. Allah sebut dalam Al-Qur'an wal ardu wada'aha lil anam dalam surat Ar-Rahman. Bumi kami letakkan untuk al-anam. Kata Allah, bumi kami ciptakan, kami letakkan buat al-anam. Siapa yang dimaksud al-anam? Maka ada tiga pendapat di kalangan para salaf. Ada yang mengatakan al-anam maksudnya manusia. Ada yang mengatakan al-anam adalah saqalan, maksudnya jin dan manusia. Maksudnya bumi kami ciptakan buat manusia. Ini pendapat pertama. Karena al-anam maksudnya manusia. Pendapat kedua, kami letakkan bumi untuk manusia, maksudnya as-saqalan, jin dan manusia. Karena jin juga tinggalnya di bumi, bukan cuma manusia aja. Jadi bumi untuk jin dan manusia. Yang ketiga, makna al-anam adalah jami'ul makhlukat, seluruh makhluk. Karena bumi ini bukan cuma untuk manusia atau jin saja, bahkan hewan-hewan dan yang lain juga Allah ciptakan bumi untuk mereka. Ya. Dan yang dimaksud oleh At-Tahawi dengan makna al-anam adalah makna yang ketiga. Maksudnya, jadi bukan diartikan tidak ada manusia yang menyerupainya, tetapi maksudnya tidak ada makhluk yang menyerupainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah mengatakan beberapa ayat yang melarang kita untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hal ta'lamu lahu samia. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah engkau tahu bahwasanya ada samia bagi Allah, maksudnya mathilan wa syabihan. Ya. Kata Ibnu Abbas, tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang sama dengan Allah. Maka tidak boleh Allah disamakan dengan suatu dan suatu tidak boleh disamakan dengan Allah. Allah juga berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada." Dan janganlah kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Kata Ibnu Abbas, asbaha. Jangan kalian menjadikan hal-hal yang disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perkataan Nu'aim bin Hammad, beliau berkata, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah kafir. Man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang mengatakan Allah sama dengan makhluk, maka dia telah kafir. Ya. Tapi yang dimaksud dengan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dari sisi kesempurnaan. Adapun sifat-sifat Allah, ya, banyak sifat-sifat manusia yang secara makna asal sama dengan sifat-sifat Allah, seperti ilmu. Manusia berilmu atau tidak? Berilmu. Manusia melihat, lihat. Manusia mendengar, mendengar. Makanya Allah mengatakan, laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Ya. Kita Allah berfirman, lihat ayatnya dalam surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Baik. Kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Namun Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan dia yaitu Allah maha mendengar lagi maha melihat. Taib. Manusia disifati oleh Allah juga dengan mendengar dan melihat. Dalam surat Al-Insan, hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ini Allah ya. Makhluk ada juga ayatnya. Kata Allah, faja'alnahu sami'an basira.
kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Taib, lihat di sini ada sifat mendengar, sifat melihat. Ini manusia. Saya tanya sama antum. Antum ketika mendengar atau mendengar firman Allah, ini surat Al-Insan, ini surat Asy-Syura ayat 11, biar enggak lupa. Sebentar. Ayat 2, Al-Insan ayat 2. Ini surat Quran surat Al-Insan ayat berapa? 2. Ini Quran surat Asy-Syura ayat 11. Baik. Ketika antum membaca surat Al-Insan ayat 2, faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Paham enggak makna mendengar? Paham. Paham enggak makna melihat? Tapi antum tahu kan mendengarnya manusia seperti apa, melihatnya manusia tahu seperti apa. Ternyata Allah juga sebutkan tentang dirinya. Tapi Allah kasih mukaddimah, mengingatkan. Supaya kita tidak menyamakan dengan makhluk. Sebelum Allah menyebutkan Allah Maha mendengar bagi Maha melihat, Allah kasih mukaddimah. Kata Allah, laisa kamitslihi syai. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Tapi ingat, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya, kita ngerti enggak mendengarnya Allah? Ngerti. Melihat, ngerti. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Berarti kesamaan dalam sifat tidak melazimkan kesamaan dalam kaifiat. Ini kaedah. Berarti kesamaan dalam nama atau makna tidak melazimkan kesamaan dalam kaifiat. Dalam bagaimananya. Contoh tadi, makhluk mendengar, Allah mendengar. Tapi bagaimananya berbeda. Maknanya paham enggak? Sama enggak maknanya? Sama. Sama-sama mendengar semuanya. Makhluk juga melihat, Allah juga melihat. Tapi caranya beda. Makanya kalau kita mengartikan sifat Allah, kita pakai maha. Kita bilang maha mendengar, maha melihat. Agar kita tahu beda dengan kita. Meskipun maknanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Risalah Tadmuriyah menganalogikan, jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk saja beda. Contohnya antara manusia, antara nikmat dunia dengan nikmat surga, beda, namanya sama. Kata Ibn Abbas ya, coba saya ulangi, bahkan antara makhluk dan makhluk. Contoh antara nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Sama-sama namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Contoh. Di dunia ada namanya khamar. Di surga ada namanya apa? Khamar. Bedanya sangat jauh. Di bumi, di dunia, khamar bikin mabuk, bikin teler, bikin lupa ingatan, bikin sakit perut, bikin bau. Di akhirat enggak, khamar harum, wangi, tidak bikin mabuk. Sama namanya, sama-sama apa? Khamar. Di dunia ada susu, di akhirat ada susu. Namanya sama-sama susu. Kata di dunia tahu, kalau di akhirat ada susu, kata Allah ada sungai dari susu. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuh. Fi anharu min ma'in ghayru asin wa anharun min khamrin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuh. Di sungai di surga ada sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Kenapa kalau susu di dunia kita biarin di luar dia menggumpal, tambah kecut, rusak, faham? Kalau susu di akhirat enggak, tetap susu begitu saja. Tidak akan berubah. Sama-sama susu tapi hakikatnya berbeda. Di dunia ada namanya pohon, di surga ada namanya pohon. Sama enggak? Beda jauh. Kata Nabi, pohon di surga
Ma min syajaratin illa wasaquha min dhahab. Tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya dari emas. Mau sama di mana? Batangnya dia apa? Emas. Beda atau sama? Beda. Beda. Namanya sama. Sungai di surga beda dengan sungai di dunia. Sungai di dunia kita jelas ya, Sungai Ciliwung, Sungai Kapuas, Sungai Bengawan Solo, banyak kita tahu, mirip-mirip lah. Sungai di akhirat anharun tajri min ghairi ukhdud, sungai mengalir tanpa ada lubangnya. Sungai mengalir tanpa ada lubangnya. Isinya ada khamar, ada sungai khamar, ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai air segar yang tidak berubah rasanya. Namanya sama-sama sungai tapi hakikatnya berbeda. Dan semuanya kita kiaskan, namanya boleh sama, hakikatnya berbeda. Apalagi perempuan. Perempuan dunia tidak sama dengan perempuan apa? Surga. Sama atau beda? Beda jauh. Dari sisi kecantikan, dari sisi akhlak. Kata Allah dalam Al-Quran, wa azwajun mutahharah, istri-istri yang kami sucikan. Disucikan dari sisi fisik, sucikan dari sisi akhlak. Dari sisi fisik, perempuan surga tidak ingusan, tidak ada ingusnya. Tidak ada haid dan nifas. Tidak kencing, tidak BAB, tidak ada. Makanya seorang laki bisa memeluk bidadari 70 tahun tidak bosan. Dari sisi fisik berbeda. Bening kulit, bening putih, kemudian dan macam-macam bedanya. Kalau perempuan dunia enggak bisa begitu. Kalau perempuan akhirat umurnya 33 tahun enggak pernah berubah. Kalau perempuan dunia berubah. Itu dari sisi fisik tidak sama. Sisi akhlak juga beda. Kalau perempuan surga tidak pernah melihat kecuali kepada suaminya. Kalau perempuan dunia bisa nonton Korea. Lihat laki-laki lain. Perempuan di surga tidak ada yang ngomel. Perempuan di dunia ada yang ngomel enggak? Itu sifat yang melazimi. Mau saya ingin menjelaskan kata Ibnu Abbas kesimpulannya. Ma min syai'in fil jan wa min Ma min syai'in fid dunya mimma fil jannah illa al-asma. Kata Ibn Abbas, tidak ada satupun di dunia dibandingkan dengan di surga kecuali sekedar nama. Kecuali sekedar apa? Nama. Hakikatnya berbeda. Faham? Kalau ini bisa kita pikirkan antara dunia dengan dunia, apalagi antara Allah dengan makhluk. Maka kalau kita bilang Allah mendengar, jangan pikir mendengarnya seperti mendengar apa? Manusia. Ya Allah melihat, jangan pikir seperti melihatnya manusia. Allah punya kekuatan, jangan pikir seperti kekuatan manusia. Allah punya wajah, jangan pikir seperti wajah manusia. Allah punya zat, jangan kau pikir seperti zatnya manusia. Nah, tugas kita benarkan saja. Jangan kita ketika kita bisa memikirkan bidadari adalah wanita. Tapi kita yakin sifatnya berbeda. Tapi kita bilang ada ya. Apa susahnya kita bilang Allah melihat tapi tidak sama dengan kita? Mudah atau tidak? Mudah. Jadi ini ya, bahkan antara makhluk dan makhluk ya saja bisa beda ya. Makhluk. Apalagi antara makhluk dengan Allah, apalagi antara Allah dan makhluk. Nama boleh sama tapi hakikat berbeda. Oleh karenanya Syekh At-Tahawi rahimahullah berkata, la yushbihul anam, tidak ada makhluk yang sama dengan Allah. Maksudnya secara kaifiatnya, paham? Secara kaifiatnya. Adapun dari sisi makna ada samanya. Allah wujud atau tidak? Wujud. Makhluk wujud atau tidak? Wujud. Allah hidup atau tidak? Antum hidup enggak? Hidup. Apakah hidup sama dengan hidup Allah? Tentu tidak sama. Allah punya kekuatan atau tidak? Antum juga punya kekuatan. Apakah sama kekuatan Allah dengan makhluk? Antara makhluk dengan Allah tentu berbeda. Jadi kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Ini kaidah yang ingin saya sampaikan. Kesamaan nama tidak menyampaikan hakikat. Ketika orang mendengar Allah punya wajah, kemudian dia bayangkan manusia, berarti dia pakai database yang salah. Faham? Dia pakai database yang salah. Harusnya dia enggak bisa mikir karena database-nya enggak ada. Sampai sini paham? Ada yang bertanya? Enggak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, cuma dua kemungkinan. Sangat paham atau sangat bingung.
Iya. Oke, silakan. Sukses dunia adalah dunia yang mendekatkan dia kepada Allah. Siapa yang dunia sukses, membuat dia semakin dekat kepada Allah, itu sukses. Kalau dunianya banyak, buat dia jauh, namanya istidraj. Itu saja. Anak-anak antum, anak bapak jadi dokter. Semakin dekat dengan Allah enggak? Semakin sering ke masjid enggak? Semakin bersedekah enggak? Kalau enggak, oh bahaya. Semakin jauh dari Allah, itu namanya tidak sukses. Anak Anda jadi pejabat, semakin dekat dengan Allah enggak? Semakin takut sama Allah enggak? Atau semakin sombong? Semakin sombong, jauh dari Allah, itu istidraj. Mudah. Sukses dunia adalah keberhasilan dunia yang mengantarkan, mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Kalau ada orang berdoa yang pertanyaan kedua, bolehkah kita berdoa agar anak kita seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita bilang pingin, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tentu tidak akan sama seperti apa? Nabi, tapi kita pingin berakhlak mirip-mirip dengan akhlaknya Nabi. Kalau sama tidak bakalan mungkin. Ya, tidak bakalan mungkin. Satu lagi boleh. Iya. Apa yang di langit dan bumi kekuasaan Allah? Apakah ini dari bahwasanya Allah itu kekal? Oh iya, nanti akan kita bahas persis seperti ini pertanyaan beliau. Habis ini kita akan bahas sifat Al-Hayyu Al-Qayyum ya, habis ini. Kalau masih ada waktu. Baik, kita lanjut lagi. Lanjut dulu ya. Intermezzo sudah lewat. Baik. Para ulama ketika membahas tentang kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, ada namanya tiga model kias. Ini saya sengaja bahas karena ini disebutkan dalam syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi tentang syarah Akidah Tahawiyah. Maka bolehkah kita berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan mengkiaskan dengan makhluk? Ya. Hukum asal yang gaib tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Faham? Namanya gaib berbeda dengan makhluk. Hukum asal demikian. Karena sesuatu yang gaib kita tidak tahu bagaimana mau dikiaskan dengan makhluk. Tapi ada kias yang dibolehkan. Kias yang dibolehkan itu ini namanya kias al-aulawi. Lihat situ kias al-aulawi. Kenapa? Karena Allah berfirman walillahil mathalul a'la. Kata Allah, bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Bagi Allah perumpamaan yang tinggi. Kita tidak boleh, gampangnya gini, kita tidak boleh memperumpamakan Allah dengan makhluk, tapi kita boleh menggunakan kias aulawi, begini. Kalau makhluk begini, makhluk kuat, tentu Allah lebih kuat, faham? Itu boleh. Bagaimana kias aulawi? Semua sifat sempurna yang ada pada makhluk, maka Allah lebih utama memilikinya. Ini sederhana. Ini namanya kias antara gaib, antara Allah dengan makhluk, boleh dengan satu model kias, namanya kias aulawi. Kita bicara tentang sifat Allah. Kita tidak boleh menyamakan, tapi kita boleh mengunggulkan Allah di atas makhluk dengan nama suatu kias, namanya kias aulawi, yaitu lebih utama kalau bahasa kita. Lebih utama, lebih layak. Jika manusia kuat, maka Allah lebih utama untuk apa? Kuat. Semua sifat sempurna yang ada pada makhluk, maka Allah lebih utama memiliki sifat tersebut. Kalau manusia berilmu, Allah lebih lagi berilmu. Jadi berarti gini, semua yang merupakan kesempurnaan pada makhluk, maka Allah lebih utama. Di antaranya Allah berfirman tentang sombongnya kaum Ad. Saya carikan ayatnya. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairi haq. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Surat Fussilat ayat 15. Fussilat
Ayat 15 perhatikan. Allah berfirman, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi haq." Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa ada hak mereka untuk sombong. Kaum 'Ad, kaum yang sangat tinggi, yang sangat besar badannya dan sangat kuat. Kalau ingin hancurin satu kampung, satu orang aja diutus. Angkat batu, lempar. Allah hancurkan mereka dengan angin. Kata Allah, saking badannya besar mereka sombong. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairi haq. Adapun kaum 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud, maka mereka sombong di atas muka bumi tanpa hak. Wa qalu, mereka berkata, man ashaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kami? Allah bantah. Awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu Allah yang ciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Orang mereka ciptaan Allah, berarti yang ciptakan mereka lebih kuat. Ini namanya kias aulawi. Kalau kaum 'Ad kuat, maka Allah lebih apa? Kuat. Allah berfirman, "Qul a antum a'lamu amillah?" Qul a antum a'lamu amillah? Katakanlah, kalian yang lebih berilmu ataukah Allah yang lebih berilmu? Manusia punya ilmu, berarti Allah lebih berilmu. Maka semua sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, Allah lebih utama. Ini boleh. Ini namanya bukan tasbih, bukan tamsil, tapi namanya kias aulawi. Itu boleh dalam hak. Kita boleh bicara seperti ini. Paham? Paham tidak? Yang tidak boleh namanya dua kias. Kias tamsili dan kias syumuli. Ini saya mau jelaskan agak mumet. Tapi harus saya jelaskan. Nah, harus saya jelaskan. Tolong tarik napas, dengar baik-baik. Apa itu kias tamsili atau kias tamsil dan apa itu kias syumul? Kias al-kias asyumuli. Begini. Kias tamsil adalah menyamakan asal dengan fara, at fara dengan asal, fara dengan contoh begini. Contoh fara dengan asal. Ada seorang dia misalnya cerdas. Anaknya juga cerdas. Kita bilang wajarlah anaknya cerdas karena bapaknya apa? Cerdas. Itu namanya kita mengkiaskan anak kepada apa? Bapak. Itu namanya menyamakan cabang kepada asal. Contohnya tentang hukum misalnya makan sesuatu memabukkan. Contoh apa? Ganja, ganja lah. Ganja bikin mabuk enggak? Tergantung dimakan jadi apa. Intinya ganja yang bikin mabuk. Kita bilang yang ada dalam nas adalah khamar. Kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah apa? Khamar. Khamar di zaman Nabi ada dari dibuat khamar dibuat dari inap, yaitu dari anggur, ada juga dari korma, ya. Ada dari gandum, ada beberapa macam khamar. Tapi muncul sekarang namanya ganja. Ganja bikin mabuk, bikin fly. Kita bilang hukumnya haram, ini fara cabang dikiaskan kepada asal. Asal itu sama-sama mama, bukan. Paham? Ini namanya menyamakan. Seperti, bolehkah bayar zakat dengan beras? Kita bilang hukum asal di zaman Nabi, beras zakat dibayar pakai apa? Korma atau gandum. Beras tidak ada di zaman Nabi. Artinya tidak bukan bahan makanan pokok. Mungkin ada tapi tidak jadi bahan makanan pokok di Madinah. Kemudian zaman sekarang kita bilang boleh bayar zakat pakai beras. Kenapa kita samakan? Karena ada ilah jamiah, sama-sama ada sebab yang sama. Sama-sama bahan makanan pokok, makanan sehari-hari yang bisa disimpan. Sama-sama bahan makanan pokok sehari-hari yang bisa disimpan. Oleh karenanya boleh bayar zakat pakai apa? Pakai beras boleh. Kalau pakai donat enggak boleh. Karena donat enggak bisa disimpan, bukan makanan pokok. Tapi kalau beras boleh. Ini namanya menyamakan antara asal dengan fara. Faham? Fara kepada asal, cabang kepada pokok. Allah tidak boleh seperti ini. Tidak boleh kita menyamakan, oh tangan Allah sama seperti tangan saya. Tangan saya seperti Allah. Enggak boleh. Itu kafir seperti itu. Kita bilang saya asal, saya fara, Allah adalah asal. Saya disamakan dengan Allah. Enggak boleh. Atau Allah disamakan dengan kita. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Namanya menyamakan. Namanya musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Tidak boleh. Hukumnya haram dan bahkan hukumnya kekufuran. Tidak boleh. Yang kedua namanya kias syumul. Kias syumuli maksudnya begini. Maksudnya kias syumuli itu ada makna kulliyah di atas, makna umum. Di bawah makna umum itu ada anggota yang sama. Anggota yang sama. Contohnya begini. Khalid.
punya anak beberapa. Di antaranya misalnya Icong. Terus siapa? Icing. Siapa lagi? Icung ya misalnya. Sama Ocong misalnya. Baik. Kita bilang, saya ingin menyamakan, saya bilang Icong ini, ya, dia adalah anaknya siapa? Khalid. Dan anak-anak Khalid semua ada sifat yang sama. Anak-anaknya, ini makna umum, anak-anaknya cerdas misalnya. Anaknya Khalid semua cerdas-cerdas. Maka saya bawa Icong, saya bawakan dulu ke makna umum. Dia anaknya siapa? Khalid. Dan Khalid ini memiliki makna umum. Anaknya semua apa? Cerdas. Kalau begitu, Icung juga cerdas. Icong juga apa? Cerdas. Ocong juga cerdas. Namanya kias syumuli. Ada makna umum mencakup anggota yang sama. Ini namanya kias syumuli. Nah, kias seperti ini juga tidak boleh. Sering digunakan oleh ahlul bidah untuk menolak sifat Allah. Seperti mereka punya makna umum. Contoh, makna umum bahwasanya tadi seperti yang sebutkan Razi, semua yang di atas butuh kepada yang di bawah. Ini makna umum. Di antara anggotanya manusia butuh kepada onta. Kalau enggak jatuh. Dia bawakan lagi Allah. Karena Allah di atas ars, berarti Allah butuh kepada ars. Karena sama-sama masuk kepada makna apa? Umum. Ini kias yang tidak boleh. Sehingga mengakibatkan menolak sifat Allah. Ini saya kasih contoh aja. Contoh lagi seperti perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang mengatakan semua yang murakkab berarti butuh kepada yang murakkib. Semua yang tersusun itu butuh ada yang menyusun, kata dia. Semua yang menyusun, semua yang tersusun butuh ada yang menyusun. Manusia terdiri atas ruh, jasad, sifat-sifat, berarti ada yang menyusunnya. Allah juga, kalau kita bilang Allah punya sifat-sifat, berarti Allah tersusun. Kalau gitu, tidak boleh. Sifat-sifat harus dibuang. Allah zat doang. Ini sederhana. Kenapa kedua ini maksud dalam makna yang umum, semua yang tersusun butuh yang menyusun. Kalau antum enggak paham, nanti antum putar YouTube lain kali ya. Saya ingin sampaikan aja karena mudah-mudahan nanti dijadikan buku di suatu saat. Intinya ini dua kias yang tidak boleh, yang hanya boleh satu model kias, namanya kias aulawi. Jika makhluk dan kias aulawi ada dua model. Perhatikan sini, jika makhluk punya kesempurnaan, maka Allah lebih sempurna lagi. Jika ada sesuatu kekurangan pada makhluk, maka Allah lebih lagi suci daripada kekurangan tersebut. Saya tanya soal antum, makhluk ngantuk itu kekurangan enggak? Kekurangan, karena dia letih. Tidur, kekurangan. Ya. Maka Allah lebih utama untuk tidak tidur dan tidak apa? Tidak ngantuk. Contoh, lemah itu kekurangan enggak? Kekurangan, maka Allah lebih utama untuk tidak lemah. Lupa kekurangan enggak? Kekurangan. Maka Allah lebih utama untuk tidak apa? Lupa. Paham? Jadi semua yang sempurna, yang ada merupakan sifat makhluk, Allah lebih utama. Dan semua kekurangannya pada makhluk, berarti Allah lebih utama. Ada yang bilang, Ustaz, bagaimana dengan anak? Bukankah manusia kalau punya anak sempurna? Jawabannya tidak. Manusia itu punya anak. Kenapa? Karena dia butuh pada anak tersebut. Dia butuh sama anak tersebut, sehingga dia ingin punya anak, ada yang dia sayangi, dan kalau dia sudah tuh ada yang ngurusin, sehingga anak itu adalah kebutuhannya, paham? Sehingga punya anak merupakan dia lemah, karena dia butuh anak ini untuk mendoakannya, untuk mengurusinya, untuk bantu dia. Kalau ini adalah kelemahan, maka Allah lebih utama tidak punya apa? Tidak punya anak. Karena manusia punya anak, punya istri adalah kebutuhan. Adalah kebutuhan, menunjukkan kelemahannya. Dia tidak bisa mandiri sendiri, tapi dia membutuhkan, maka Allah lebih utama untuk tidak memiliki itu semua. Tapi kita selesai dari perkataan At-Tahawi, wala yushbihuhu al-anam. Kesimpulannya bahwasanya tidak ada boleh makhluk sama dengan Allah dari sisi kaifiatnya. Adapun kalau namanya sama, tidak melazimkan hakikatnya apa? Sama. Kita tidak boleh memisalkan Allah dengan kias tamthili atau kias syumuli, tapi kita boleh membicarakan tentang Allah dengan kias aulawi. Jika makhluk punya kesempurnaan, maka Allah lebih sempurna. Jika makhluk punya kekurangan, Allah lebih utama untuk suci dari kekurangan tersebut. Paham sampai di sini? Masih kuat lanjut enggak? Masih? Masih? Baik, lanjut. Kita bahas berikutnya. Perkataan At-Tahawi rahimahullahu ta'ala tentang sifat Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya. Beliau berkata, Hayyun la yamut, qayyumun la yanam.
Qala Tahawi. Hayyun la yamut. Qayyumun la yanam. Allah Maha hidup tidak mati. Tidak mati. Qayyum yaitu Maha mengurusi, Maha mengurusi, Maha tegak. Tegak dan mengurusi yang lainnya dan menegakkan yang lainnya. Qayyum maknanya, Qayyum maknanya dia tegak dan menegakkan yang lainnya. Tidak tidur. Tapi ini adalah dua sifat. Sifat Al-Hayyu Al-Qayyum, yaitu sifat Al-Hayat, Maha hidup, dan Al-Qayyumiyah, ya, Maha mengurusi. Yang dua nama ini terdapat dalam banyak surat, di antaranya dalam surat, dalam ayat Al-Kursi. Di awal surat Ali Imran juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dan seterusnya. Allah, dialah yang tidak ada Tuhan berhak disembah selainnya, yang maha hidup dan maha tegak dan mengurusi yang lainnya. Dia tidak ditimpa dengan ngantuk, apalagi ditimpa dengan tidur, ya. Kemudian juga ayat yang lain, kata Allah, huwal hayyu la ilaha illahu. Ya, ini al-hayat banyak. Di antaranya, huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah Allah yang maha hidup, yang tidak ada sembahan berhak disembah kecuali Allah. Yang mati jangan disembah. Yang berhak disembah adalah yang maha apa? Hidup. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sebagian orang ragu Rasulullah meninggal atau tidak. Sampai terjadi Umar mengatakan, Rasulullah belum mati. Heboh waktu itu. Dan tidak ada orang berani tegur Umar. Datanglah Abu Bakar. Kemudian dia berbicara, dia berkhutbah. Dia mengatakan, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal. Tidak berhak disembah. Yang meninggal tidak berhak disembah. Yang bakalan mati tidak berhak untuk di sembah. Wali-wali tidak berhak disembah. Nabi tidak berhak disembah. Malaikat juga bakalan mati tidak berhak untuk disembah. Jin-jin juga mati tidak bakalan disembah. Yang berhak disembah adalah yang tidak bakalan mati. Kata Abu Bakar, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budu Allah, siapa yang menyembah Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan tidak bakalan mati. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Perhatikan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini sifat Maha hidup. Bertawakallah engkau kepada Allah yang Maha hidup. Maka jangan bertawakal kepada yang bakalan mati, rugi. Jangan bertawakal kepada manusia, jangan bertawakal kepada siapapun, mau pejabat, mau jenderal, mau presiden, jangan. Bertawakal kepada yang Maha apa? Hidup. Karena mereka yang hebat-hebat ini tidak bisa menolak kematian dari diri mereka. Bagaimana kita mau bertawakal kepada mereka? Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dalam surat Taha, wa anatil wujuhu lil hayyi al-qayyum. Maka tunduklah wajah-wajah pada hari kiamat kepada zat yang maha hidup dan maha menegakkan yang lainnya. Taib. Ini sifat hayat. Sifat al-qayyum diantaranya Allah sebutkan dalam Al-Quran, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Ayat ini luar biasa. Ini ayat luar biasa. Artinya, dan apakah Allah yang dia mengurusi seluruh jiwa? Allah mengurusi seluruh jiwa. Bukan cuma jiwa saja, Allah ngurusi langit, rembulan, bumi, matahari. Makanya Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Bagi dia seluruh langit dan bumi itu semua yang ngatur Allah.
Ya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak ada susah bagi Allah ngurusin langit dan bumi, enggak ada susahnya. Yang menegakkan langit dan bumi siapa? Allah. Yang ngurusi penghuni langit dan bumi siapa? Allah. Ayat ini afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Dan ataukah zat yang mengurusi setiap jiwa dengan apa yang dilakukan? Kita ini semua, saya ingin sampaikan, kita ini semua diurusi oleh Allah secara detail, person-person, bukan secara global. Kalau pejabat ngurusin kita global, dia butuh anak buah juga, dia tidak tahu kita semua. Semakin tinggi jabatannya, semakin ngurus secara global. Enggak usah pejabat, seorang punya perusahaan, anak buahnya 100 orang, dia tidak bisa ngurus person-person. Apalagi anak buahnya sampai 1000, dia enggak bisa ngurus person-person. Dia butuh direksi-direksi, dia butuh staff-staff untuk bisa ngurus sama anak buahnya. Itu pun dia hanya ngurus di sekitar kerjaannya. Kenapa? Kemampuan terbatas. Adapun Allah ngurusin kita person-person. Jadi antum jangan bilang saya ini siapa. Enggak, Allah dengar ente berbicara. Allah tahu ente sedang sujud. Allah tahu anda secara person-person, secara detail. Maka jangan pernah suudzon pada Allah. Allah lupain saya. Allah tidak tahu saya. Allah, saya kelewat. Enggak ada kelewat. Jangankan antum, daun saja kata Allah. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Itu daun yang sudah jatuh, mungkin benda mati gambarannya bahasa kita ya. Saya tanya sama antum, daun di atas muka bumi ada berapa? Bukan pohon, daun. Antum enggak pernah hitung kan? Sama, saya juga enggak pernah hitung. Bahlul kalau mau hitung, terlalu banyak. Pohon aja banyak, dahan banyak, daun banyak. Ada satu daun jatuh di belantara Afrika, Allah tahu daun tersebut. Allah ngurusin daun tersebut. Allah tahu kemana dia jatuhnya, kenapa dia jatuh, kapan jatuhnya, Allah tahu semuanya. Padahal dia tidak akan dibangkitkan. Padahal dia tidak akan diminta bertanggung jawaban. Allah tahu. Apalagi kita, apalagi apa? Kita. Maka jangan pernah suudzon. Allah itu qa'imun ala kulli nafsin. Allah itu mengurusi setiap jiwa. Subhanallah, saya banyak hal kita. Satu hal yang pernah saya alami, ada satu seorang kawan. Saya waktu itu umrah. Terus saya sudah di Mekah. Sedia telepon, "Ustaz, saya pengin Al-Qur'an besar." Saya bilang, "Antum nih saya sudah sampai di Mekah, coba di Madinah saya cari. Di Mekah saya sibuklah ngurus, tapi saya jangan cari," saya bilang. Tahu-tahu malamnya teman saya datang bawa Quran besar. Kebetulan, kita bilang kebetulan susah. Mau bilang itu kebetulan apa? Susah. Sesuai dengan pesanan apa? Kawan. Susah kita bilang mau kebetulan, tahu-tahu datang bawa Quran. Saya sudah tidak mikir mau cari di mana, tahu-tahu ada orang bawa Quran, kita bisa bawa sebagai apa? Hadiah. Berarti Allah ngurusin dia. Dia dalam hatinya pingin, Allah ngurusin, Allah atur. Dan itu banyak kejadian. Jangan kita bilang kebetulan, enggak kebetulan. Ya. Itu sudah diatur oleh Rabbul Alamin. Karena Allah ngurusin kita person demi person. Karena dia adalah Al-Qayyum. Taib. Jadi itulah Al-Hayat. Allah Maha Hidup. Kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan manusia dari banyak sisi. Manusia hidupnya akan disusuli dengan apa? Kematian. Manusia didahului dari ketiadaan, kemudian hidup, kemudian mati. Allah adalah Maha Hidup dan tidak didahului dengan kematian dan tidak diakhiri dengan kematian. Dan semakin sempurna hidup suatu makhluk, perhatikan kaidahnya. Kaidah, semakin sempurna kehidupan sesuatu, maka semakin sempurna sifat-sifatnya. Sempurna sifat-sifat zatnya. Jika seorang semakin sempurna, maka dia semakin kuat, dia semakin sempurna sifatnya. Maka semakin juga sifat-sifat yang mengiringinya juga semakin mengiringinya juga semakin sempurna. Karena hidupnya sempurna. Dia semakin sempurna, dia semakin tahu, dia semakin kuat mendengar, dia semakin, karena hidupnya sempurna. Tapi kalau hidupnya sudah mau habis, sudah 5 watt lagi, sudah umur 80, hidupnya sudah mau selesai, semakin berkurang enggak sifat-sifatnya? Berkurang. Mulai sudah tidak kurang melihat, kurang mendengar, sudah kurang awas, sering lupa. Kenapa? Hidupnya sudah mulai redup. Itu logika sederhana.
Nah, karena Allah hidupnya maha sempurna, maka semua sifat-sifatnya juga sempurna. Maka ilmunya sempurna, melihatnya sempurna, mendengarnya sempurna, kekuatannya sempurna, iradahnya sempurna, semuanya sempurna. Maka kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sifat al-hayat ini mengkonsekuensikan seluruh sifat-sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu sifat-sifat terkait dengan zat Allah, seperti mendengar, melihat, ilmu, iradah. Ini semua sempurna. Kembali kepada sifat hayat yang merupakan konsekuensi dari hidup Allah yang sempurna. Makanya kekuatan Allah sempurna. Makanya Allah tidak capek. Makanya Allah tidak ngantuk. Makanya Allah tidak tidur. Kalau hidupnya tidak sempurna, lemah. Kalau lemah, ngantuk dan tidur. Bukankah ngantuk dan tidur adalah dampak dari capean? Itu tidak. Sementara Allah la ta'khudz sinatun wala naum. Ma masahu wa masana min lughub, kami tidak ditimpa dengan keletihan setelah menciptakan langit dan bumi. Enggak ada. Baik. Adapun Al-Qayyum tadi, Al-Qayyum adalah maha mengurusi yang lain. Tidaklah antakumas sama, langit ini bisa tegak karena Allah yang menegakkan. Langit dan bumi bisa berjalan, matahari bisa berjalan pada orbitnya karena Allah yang menegakkan. Ya. Tidak ada satu pun di alam semesta ini yang tegak kecuali Allah yang menegakkan. Maka disebut dengan sifat Al-Qayyum. Sifat Al-Qayyum. Dan dalam hadis Rasulullah SAW berdoa ketika tahajud, Allahumma anta qayyumus samawati wal ardu wa man fihin. Ya Allah, engkau adalah pengurus langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dalam riwayat yang lain, qayyimus. Dalam riwayat yang lain, qayyam. Ada qayyum, ada qayyim, ada qayyam. Maknanya sama. Ya, engkau pengurus langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka ketika seorang mengetahui hal ini, dia tahu seluruh sifat-sifat fi'liyah kembali kepada sifat Al-Qayyum. Karena Al-Qayyum terkait dengan ngurusi makhluk. Dan sifat fi'liyah terkait dengan pengurusan terhadap makhluk. Menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Ini semua terkait dengan pengurusan. Faham? Faham tidak? Saya ulangi. Kita sedang berbicara dua sifat. Al-Hayat dan Al-Qayyumiyah. Faham? Sifat Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu maksudnya mahahi hidup. Semakin sempurna hidup satu zat, semakin sempurna sifat-sifatnya juga. Kalau orang semakin lemah, hidupnya sudah mau redup, maka lemah juga sifat-sifatnya. Karena Allah adalah maha hidup, maka seluruh sifat-sifatnya, ilmu, mendengar, melihat, kekuatan, kudroh, irodah, semuanya maha sempurna. Maka Al-Hayyu kembali kepada dia semua sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah semua kembali kepada sifat-sifat zat Allah, kembali kepada Al-Hayyu. Al-Qayyum terkait dengan ngurusi makhluk. Dia sendiri maha tegak dan dia menegakkan yang lainnya. Maka seluruh sifat-sifat fi'liyah, itu sifat-sifat yang terkait dengan pengurusan makhluk, semuanya kembali sifat kepada nama Al-Qayyum. Maka Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan, Allah maha menciptakan. Ya, ini Allah maha memberi apa? Rizki. Allah maha ini, maha anu, maha ini. Allah maha mengetahui makhluk-makhluknya secara detail. Allah maha kudra untuk terkait semua dengan sifat fi'liyah dan juga sebagian sifat zatiyah kembali kepada Al-Qayyum. Dari sini, inilah sebagian ulama berpendapat, inilah Ismullahil A'zam. Nama Allah terhebat dua ini. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Kenapa? Karena Al-Hayyu mengandung, mengkonsekuensikan banyak sifat. Al-Qayyum juga mengkonsekuensikan banyak sifat. Maka siapa yang berdoa dengan dua nama ini, doanya tidak akan tertolak. Dia bertawassul ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ini dua nama Allah yang sangat hebat. Tayib. Sampai sini saja kajian kita, ya. Tayib, demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.